Beredar rekaman di Telegram yang memperlihatkan serangan PMC Wagner melumpuhkan kelompok Ukraina dari posisi di sabuk hutan. Diketahui, tentara bayaran Rusia tersebut meluncurkan rentetan serangan dalam menggempur Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 9 November 2022. Dalam narasi unggahan, dituliskan artileri Rusia melumpuhkan pasukan Ukraina di dalam hutan Ukraina. Amunisi diambil dari pembongkaran tentara yang terluka. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit tampak keluar, menyelamatkan diri. Sayangnya, tidak dituliskan jumlah korban yang dieliminir, termasuk lokasi pasti hutan tersebut berada.